Kita mulai presentasi sesuai dengan apa yang sudah kita tulis di sini. For example, well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today, I want to explain one topic about English to you all. Ini saya peruntukkan ya topiknya untuk orang yang ingin belajar bahasa Inggris di luar prodi bahasa Inggris. Ini adalah topiknya subjek dalam bahasa Inggris. Ada 4 hal yang akan dibicarakan dalam topik kali ini. Pertama, apa itu subjek? Kemudian, di mana letak subjek? Oh, ini, sorry. Ini saya sudah buat design di PowerPoint, ya kan? Ini saya harus aktifkan ini dulu. Nih. Well, subjek dalam bahasa Inggris. Apa itu subjek? Di mana letak subjek? Kemudian apa fungsi subjek? Apa contoh subjek? Inilah 4 hal yang akan dibicarakan dalam topik kali ini. Sekarang kita masuk ke poin pertama, apa itu subjek? Subjek adalah sesuatu berupa orang, benda, atau binatang. Sebagian referensi atau literatur memberi definisi subjek sebagai pokok pembicaraan, atau pokok kalimat, atau unsur utama kalimat. Ini bisa diteruskan ya, guys. Jadi bisa diteruskan sesuai dengan PowerPoint yang sudah kita buat di laptop. Kalau di laptop kita bikin seperti ini ya, seperti ini juga model yang tampil di HP. Ini kan penggunaannya dari HP, seperti itu. Jadi kalau kalian punya masalah dengan merekam dari laptop, kalian bisa pindahkan dulu ke HP. Kemudian kalian rekam dari screen recorder HP seperti yang sudah saya tunjukkan di awal ya. Dan ini lumayan bagus hasilnya. Nih. Ini adalah contoh materi yang saya upload ke YouTube saya ya. Untuk yang di luar pendidikan bahasa Inggris. Demikian. Jadi kalau sudah selesai, kita tinggal tekan tanda ini. Bisa kita pakai mouse, juga bisa kita pakai tangan. Sekarang saya mau pakai tangan nih. Tuh. Kan? Pakai tangan bisa juga. Ini agak gelap. Oke, pakai tangan. Saya pakai tangan ini.